nama kerja sebagai 3P. Dalam penghasilan Nobel, dia memerlukan 3 komponen. Iaitu P yang pertama dinamakan sebagai penulis. P yang kedua dikenali sebagai penulisan. Dan P yang ketiga dikenali sebagai pemasaran. Nobel tuan-tuan berada di tengah-tengah. Jadi dalam amalan penulisan, seorang pengkarya, kalau dulu bila kita sebut menjadi penulis, dia hanya fokuskan di sini saja. Kira lah untuk karya yang pertama, karya yang kedua, dia akan berbeza daripada masa ke semasa sebab dia melalui proses kematangan penulis itu sendiri. Maksudnya, modal karya yang pertama adalah modal diri. Apa yang dilihat, apa yang disentuh, apa yang dirasa, apa yang dibau, ini semua yang mencetuskan visual yang diterjemahkan dalam bentuk teks. Itu sebab suara penulis menjadi suara yang sangat sensitif dengan keadaan sekeliling. Dan konsep buku ni digabungkan dengan 3 benda: cerita, komik dan diary. Cerita, komik dan diary. Kita beri tuan-tuan. Nanti saya akan ajar macam mana nak bangunkan watak. Ini sangat penting supaya tuan-tuan boleh menghasilkan secara bersiri. Ini ceritanya. Ini pula adalah komiknya. Dan sebenarnya penyelesaian sains di dalam diary. Mana diary? Ini. Kan fontnya berbeza sikit kan? Ini diary Lokman. Apa maksudnya kenali industri? Dalam situasi ini, sebagaimana saya sebut minggu lepas lah, peminat tuan-tuan harus dibina sebelum buku tuan-tuan dicetak. Itu saya tekankan dalam bingkai minggu lepas. Yang mana sekarang ini, sebagai pengetahuan tuan-tuan dan cikguan, trend, tabiat orang membaca novel sekarang ini, dia bermula dengan melihat review di blog. Jadi antara perkara yang diberitahu adalah yang pertama, orang akan membaca sekurang-kurangnya 6 entry daripada novel tersebut di dalam blog. 6 entry. Ini antara salah satu strategi yang digunakan oleh penulis. Dia hasilkan dulu untuk melihat pattern dan menunjukkan bahawa kita nak beritahu mereka bahawa tak lama lagi buku ni akan terbit. 6 entry. Dan yang kedua, partnership dengan pengurus novel. Yang ketiga, kongsikan fragmen novel kepada bakal pembaca. Lama-lama pembaca tak tahu nak tentukan buku mana dia nak beli. Tapi kesan daripada pemisi marketing yang tuan-tuan buat dalam proses menulis, waktu menulis tu lah kita dah pasarkan pra pemasaran. Jadi orang dah attach karya tersebut dengan diri dia dahulu. Jadi bila buku tu betul-betul sudah diterbitkan, benda utama yang dia akan ingat adalah buku tuan-tuan. Yang keempat, cadangan saya dijadikan e-signature. Tuan-tuan hantar ini biasanya. Letaklah petikan tu di bawah dan linkkan dia kepada blog yang sedang menceritakan proses kerja buku tersebut. Jadi dia akan jadi viral, sangat viral. Bila saya hantar email pada Tuan Syah katakan kan, kan biasa kita letak signature kan di bawah Zami Muhammad, trainer penulisan. Kemudian saya letak satu petikan, biar buat sekali makan berkali-kali, bukan buat sekali makan sekali. Petikan tip daripada bestseller. Bila klik tipnya daripada bestseller, dia akan pergi ke buku tersebut. Kalau buku tu belum siap pun, kalau dia klik dia akan pergi ke blog saya, blog tipkursuspenulisan.com. Tujuan kita buat pemasaran begini supaya orang sedar kita sedang berkarya. Sebab supaya nanti bila buku betul-betul dah terbit, tuan tak penat tau nak promokan lagi. Sebab dia kena bermula daripada kosong. Bila tuan dah cetak buku, okay, dah terbit. Masa tu lah nak fikir macam ni kita nak market, letak gambar dan sebagainya. Penat nanti. Lagi-lagi beliau beli buku tu sebab dia terkejut nama dia ada di belakang. Nama aku ada. Agak-agak tuan-tuan nak beli tak buku yang nama tuan ada di situ? Mesti beli. 48 orang beli. Saya dulu free. Dan dia tunjuk dalam Facebook. Nampak viral. Viral ni benda-benda yang bersifat percuma, kos ni rendah. Okay, kenapa saya menyentuh tentang isu Wimpy Kit? Wimpy Kit yang menunjukkan bahawa nak merancang kejayaan novel tuan-tuan, tuan-tuan sudah perlu ada satu tim. Kenapa sih? Tim yang boleh menaikkan kejayaan novel juga.
Sebagai contoh, kalau tuan hasilkan buku part-time babysitter, waktu ni lah waktu paling baik untuk berkawan-kawan dengan illustrator, dengan pekomik yang ada dalam Facebook tu. Sebab isu bekerja dengan illustrator ni, dia ada dalam dua keadaan. Satu, sama ada yang dicari oleh penerbit, satu yang dicari oleh penulis. Jangan rancang penulisan novel, rancang kejayaan novel. Ni kita dah buat plan jangka panjang, supaya dalam setahun, 3-4 buah karya tuan-tuan, makin lama makin bagus, makin lama makin baik, makin lama makin berkualiti, makin seronok orang nak baca. Okay, kena pasti partner kerja, okay, ataupun rakan kerja tuan-tuan. Rakan kerja, okay. Dalam situasi yang mana manuskrip tuan-tuan telah diterima dan diterbitkan, langkah yang kedua, ambil masa duduk berjumpa dengan editor, buat perancangan siri yang bagaimana. Kerja saya adalah saya buat bab demi bab, dia akan isikan ikut imaginasi dia. Contohnya, berpindah ke kampung. Haikal berpindah ke kampung ketika cuti sekolah disebabkan ayahnya akan bertukar kerja. Itu dia, dan berjumpa di rumah nenek.